Halo guys, assalamualaikum guys, selamat pagi. Kali ini hari Minggu ya guys. Hari Minggu aku mau ketemu sama Denny Sampan. Ini aku lagi ngopi guys. Ini kopi aku ya guys. Jadi mau ketemu Denny Sampan. Lagi siap-siap mau mancing. Ngopi dulu. Masih sepi ya guys. Pantengin terus videoku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Harifion. Kali ini aku mau ketemu Denny di kapal ya. Dia mau siap-siap mau mancing udang. Nih kita sampai di kapal Basarnas ya. Kita mau ketemu Denny loh. Denny Sampan. Dia ketemu mancing udang. Sempit. Nah, ini aku sekarang udah di kapal, guys. Teman-teman, ini aku sekarang. Ini lokasinya ya. Jadi kawan-kawan, minggu ini cuaca cerah ya, geng. Oke. Nah, jadi cocok nih buat mancing udang. Kecil suaranya ya. Biarlah. Cocok buat mancing udang nih. Mudah-mudahan hari minggu ini gacor hasilnya. Tapi tunggu Denny lagi persiapan dia. Ganti pakaiannya dan ini peralatannya udah ditegakin ya. Ini sampannya, ini lagi persiapan ambil air minum. Kemarin kondisi air agak sedikit kurang bagus ya teman-teman. Jadi apa, banyak yang nggak dapat pada saat teman-teman mancing kemarin. Kemarin nggak dapat. Malam adalah sekilo 8 on. Oh, dapat juga sekilo. Oh, kemarin dapat juga sekilo 8 on, teman-teman. Lama, jam 3 sore udah pulang. Oh, cepat ya. Bacor juga rupanya kemarin. Kirain nggak dapat. Jadi ini pagi ini teman-teman, aduh cuacanya jos, panas. Airnya juga bagus nih. Lagi persiapan. Jadi buat teman-teman yang hobi mancing udang, pengen silaturahmi bisa datang ke sini ya. Basecampnya tandai aja kapal Basarnas. Nah, ini mudah-mudahan dapat banyak lagi karena airnya bagus, air ini deh. Airnya bagus. Kalau kami buat video di belakang kapal ini agak aman nih guys. Karena nggak ada pemuda Thailand, jadi agak sedikit aman nih. Kalau ada pemuda Thailand nih ribut dia nih. Nah ini mata, oh kira mata pancing. Mata pancingnya ini ya. Kita ada pancing, mata pancing. Ini buat sendiri ya? Buat. Iya. Sendiri dan batu-batu pancing kita, pemberat kita ya. Oh, besar ini ya, besar ini. Karena kalau mancing udang nggak perlu juga besar-besar kan. Oh. Nah, kalau kecil pemberat kita kan, kalau udang makan kan lebih kelihatan. Oh gitu. Udah matang lah persiapannya geng. Udah sip lah. Mata pancingnya ada sebagian buat sendiri,
Tapi ada juga dibeli. Itu tergantung mood lah nanti, kalau misalnya rajin buat buat. Kemarin dapat 1 kilo lebih, teman-teman. Padahal air keruh. Berarti mau juga sih. Ya tergantung teman-teman lah. Aduh, panas ya. Panas terik. Cuaca cerah. Oke, teman-teman, kita hari ini biasa persiapan persiapannya. Pergi mancing lagi. Peralatan yang kita bawa ya seperti biasa ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Nah, kita turun dulu ke perahu kita. Ada suara sinso, dia agak ribut ya. Gak apa-apa lah, di sini kan di sungai bebas, mau ribut-ribut gimana? Jorannya cukup 4 aja, tapi dapatnya alhamdulillah kan, dapatnya 1 kilo. Jadi buat teman-teman yang mau nyantai bisa kesini, ke sungai Siak sambil ngopi-ngopi. Gak dipakai dayungnya sama Koko? Enggak. Jadi teriknya. Kalau support kita hari ini. Mana Den spotnya? Karena mau ke bawah. Mau ke bawah, Lipton ya? Lipton. Lebih banyak itu di bawah. Mau di bawah. Ya, tergantung air juga lah. Kalau saat ini mungkin. Bawah dulu ya? Kalau kita lihat airnya juga bagus. Bagus kan? Dan aja hari ini rezekinya. Mudah-mudahan gacor lah hari ini. Lumayan ya. Kalau umpan ya seperti biasa kita menggunakan cacing. Cacing. Itu ada sebagian nelayan dah pergi tuh, geng. Ah, di sudut sana juga tuh. Tuh Bang Ucok juga tuh. Teman-teman udang itu juga teman baru pergi. Baru pergi juga. Dan mereka tujuannya juga ke bawah. Sama semua ya. Mancingnya. Iyalah, baguslah rame-rame. Kalau ada apa-apa aman. Bang Ucok gitu tuh. Bang Ucok. Apa tinggal? Anget. Jadi kawan-kawan, keseharian aku kalau misalkan nggak ada kerjaan aku kesini teman-teman. Jadi teman-teman yang ngopi-ngopi bisa nanti kita ketemu, kita sharing-sharing teman-teman sambil ngopi gitu. Tapi tergantung, kadang aku hari Minggu masuk kerja juga teman-teman. Ini karena aku jadwalnya libur, jadi aku bisa sini. Pokoknya kalau aku kesini berarti aku lagi libur tuh teman-teman. Kalau pagi ya, kalau misalnya pagi ada sini berarti aku kadang shift malam, shift siang gitu. Jadi bisa teman-teman kesini, lokasinya seperti ini. Itu belum ada yang mancing sih, panas. Ada Bang Ucok, Bang Ucok udah siap-siap dia ya. Sehat kalau nak panas pagi-pagi ini. Oke teman-teman, ada yang tinggal nak? Tinggal lagi? Mungkin saya rasa nggak ada. Ada. Akhirnya kita mau berangkat lagi ya. Oke. Karena, semoga gacor. Karena teman-teman udah pada siap-siap juga kan, teman kita mancing untuk berangkat untuk pagi sama-sama kan. Iya. Nah, kalau mancing teman gitu kan lebih gampang, jadi kalau ada apa-apa juga kan. Ya bisa saling bantu. Bisa saling bantu. Oke, teman-teman, berangkat dulu. Oke. Semoga hasilnya gacor minggu ini. Ah, pancang bambu kita nih kita bawa terus kan ini untuk pegangan kita di saat kita parkir. Oh, untuk parkir ya, pancang. Nah, itu kawannya udah nunggu ya, guys. Mau pergi lagi arah ke Lekton gitu. Teman-teman mau pesan udang segar bisa sama dia tuh kawan-kawan. 1 kilo cepek 50. Aduh, panas, sumpah panas kali. Bayangin ini nyampan panas-panas siang kayak gini. Kuat orang, mantap. Emang tahan panas orang kayak gini. Ini lagi hidupin mesinnya tuh.
Wih, langsung ya. Gak hidup. Oh, itu. Sip. Sempat aku punya rumah kayak ini, di belakang rumah kayak gini ada sungai. Ah, sehat geng-geng, daripada ke mall main-main. Tapi kalau ke mall bawa anak jalan-jalan nggak apa-apa kalau tujuannya itu kan. Oke teman-teman, aku udahin dulu. Jangan lupa subscribe dan komen dan share channel YouTube Arvioni. Terima kasih teman-teman belepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.